Bang Hafiz colok. Duduk ya. Ya. Mas samping-sampingan, Pak. Awas, awas. Kanan, kanan. Foto, foto. Bang, izin, Bang. Oh, salaman. Salaman, Pak. Pak depan, Pak. Ya, ya. Pak, enggak ke depan dikit, Pak. Oke, ya, makasih. Tadi ada satu pertanyaan serius bang, yang pertama saya bang, sampaikan bang, ke beliau, yaitu tadi pagi sempat goes nggak? Iya iya. Terima kasih, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Bud sudah diterima hari ini, saya sowan ke beliau sebagai orang tua kita dan saya mendapatkan banyak ilmu karena beliau ini juga salah satu pegawai ekonomi dan di birokrasi lama. Sehingga saya ada tiga pelajaran penting yang diberikan, bagaimana berbangsa bernegara itu satu mengurusi kelembagaan yang bagus, mengurusi SDM yang bagus, dan membuat programnya yang juga harus bagus. Saya kalau ini bisa berjalan dengan baik maka negara juga akan baik. Ini pelajaran penting hari ini yang saya dapatkan. Itu kira-kira, ada yang mau tanya? Lalu di dalam ada selain pembahasan wejangan tadi, ada terkait dengan politik? Enggak, enggak. Saya ngaji aja sama beliau selama memimpin, selain itu enggak ada. Karena beliau orang yang profesional di bidangnya ya. Enggak. Ada lagi? Termasuk tanda mungkin dukungan Pak Gubernur kepada Pak Enggak, enggak. Kita tidak cerita itu. Saya cerita bagaimana saya ngaji pada seorang pegawai dan senior. Jadi tadi Mas Ganjar memang tidak mendahulukan membicarakan soal politik. Enggak, enggak. Kalau kita mengingat pertemuan Cak Imin dengan Pak Budi Uno, Cak Imin bilang kalau Pak Budi Uno sendiri emang yang tokoh yang sulit sekali dibahas soal politik. Berarti dari Mas Ganjar emang gak romantik. Ya kayaknya memang begitu beliau. Makanya saya sudah tahu karakter beliau, saya bicara soal yang lebih praktis. Bagaimana leadership, bagaimana memimpin dalam situasi kondisi dunia yang berubah. Jadi ilmu-ilmunya itu. Ya. Pak, gitu ya. Kemarin kalau bahas bahwasannya justru suara Ganjar dan Mahfud MD tidak punya dukungan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, pasti itu bilang Pak. Saya punya banyak survei yang semua saya baca dan saya punya survei internal, kok tidak sama informasinya itu. Artinya Pak? Artinya informasinya tidak benar. Lanjut. Pak Ganjar mau tanya Pak soal baliho yang beredar dengan mobil pickup pakai plat merah. Di mana? Baliho di daerah Silumun. Silumun. Oh, enggak boleh kalau pakai plat merah, salah itu. Pak Budi, Uno boleh tanggapannya terkait dengan suara Pak Ganjar seperti apa ini? Kiat-kiat suksesnya nggak kenanya, Pak. Kiat-kiat suksesnya nggak kenanya, Pak. Nggak, saya. Kompas. Geser dong. Nunduk, nunduk, nunduk. Saya itu lebih banyak dengar kalau soal politik dan macam-macam. Jadi, suhunya saya dengar. Nunduk, woy. Tapi kalau mengenai pengalaman saya, saya sampaikan kepada beliau. Ini, saya kan selama di pemerintahan, ya. Bahkan sejak Orde Baru dulu, saya bukan pengambil keputusan, tapi kerja di dapur. Tapi saya ngerti lah. Sampai reformasi, ya apa yang beliau tanyakan saya coba untuk jawab. Soal apa aja ada gunanya. Soal penegakan hukum, Pak. Soal apa aja yang tadi, Pak? Apa ekonomi atau apa? Oh, ekonomi dan pembangunan saja. Enggak, di luar itu enggak. Pak, apa yang perlu diperbaiki yang harus dilakukan oleh Presiden di masa depan, Pak? Nah, nanti Pak Ganjar saya berikan. Saya berikan. Pak Ganjar sudah layak untuk membangun dari sisi ekonomi. Apanya? Dari pandangan Pak Gubernur sendiri, Pak Ganjar itu sudah dianggap mumpuni dan layak ke unggul. Oh, saya kira semua apa itu capres ini bagus semua. Ya, tinggal rakyat milih yang mana. Ya, cukup ya. Cukup. Ya, Pak Bud. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, cukup buat Ibu. Ya, nanti disampaikan. Ya, oke, selamat tinggal. Ya, dadah mungkin boleh lagi Pak. Ya. Kami dulu.